Sonic itu kan monster biru yang serem giginya gede-gede itu kan. Kayaknya kalau aku ajak Bu, dia bakal suka deh. Aku beli dulu tiketnya buat berdua film Sin Sonic. Mantap. Ayo si Bu kemana ya? Bu, kok gak ada? Hey. Itu dia. Bu, kamu lihat nih aku punya apa nih? Apaan tuh? Tiket nonton dong. Wih, nonton film apa? Itu loh, nonton film Sin Sonic yang kedua. Emangnya udah ada? Udah ada, tadi aku lihat nih ya nih. Katanya dia itu sekarang itu hari pertamanya loh, Bo. Jadi aku buru-buru beli tiket. Wah, boleh tuh, ayo kita nonton. Ayo. Wah, kalau di film yang pertama dia itu kan makan orang ya. Di film yang kedua dia makan apa ya, Bo ya? Makan cica. Makan cica ya kali. Emang kamu pikir ini apa, ular apa? Emang ular makan cica? Lah, emang ular makannya apa? Makan kamu. Mana ada. Berhenti. Itu kamu lihat permen gratis. Wah, beneran dong ada permen gratis. Iya beneran dong. Kalian mau gak permen gratis? Wah, kalau permen gratis sih aku pasti mau. Bu, kamu mau gak permen gratis, Bu? Oh ya jelas mau lah. Siapa yang gak mau kalau gratisan? Wah, kalau gitu tunggu sebentar ya adik-adik. Saya ambil dulu permennya. Rasakan ini. Dasar anak-anak, kalian sangat mudah untuk ditipu. Aduh, Bu, kepalaku pusing. Aduh, aku juga kepalaku tiba-tiba pusing. Akhirnya aku mendapatkan mangsa untuk makanan Sin Sonic. Akan ku bawa mereka. Ya ampun teman-teman, ini aku sama Bu ada di mana? Kok kita ada di antrian, Bu? Wah, kata si Bacon yang di belakang ini, kita tuh sedang ada di dalam antrian Sin Sonic, Cak. Wow. Hah? Antrian Sin Sonic? Maksud kamu nonton film Sin Sonic? Bukan, tapi kita antri untuk dimakan Sin Sonic. Tapi ini tuh hanya simulasi, Cak. Simulasi? Wah, itu tuh di belakang ada yang tulis katanya gua takut mundur . Ya ampun, coba Bu, bentar aku lihat. Beneran dong teman-teman. Aduh, ini tapi Sin Sonic-nya belum kelihatan, Bu. Kayaknya di depan sana deh. Wah, yang benar kamu, Cak. Iya, tapi ngomong-ngomong, ini di depan kita ada Gio. Astaga, dia ngapain ngantri di sini, Bu? Aku pengen dimakan juga, Kak Caca. Pengen dimakan juga? Gak bener itu bocil. Masa dimakan Sin Sonic pengen? Aduh. Sepertinya dia tidak tahu, Cak, dampak negatif kalau dimakan sama Sin Sonic. Apa dampak negatifnya, Bu? Nah, itu aku juga belum tahu. Kita harus dimakan agar kita tahu dampak yang kita terima. Ya udah deh, kalau gitu kamu duluan aja. Kok bisa sih? Bisa lah, kamu itu ada pilihannya step back. Tuh, kalau step back aku bisa mundur. Wah, parah kali si Caca, aku mau mundur aja. Jangan dong, kamu duluan. Kan dimana-mana. Enggak mau. Abang duluan ya. Gimana sih? Nanti kamu kasih tahu kayak mana itu dimakannya. Aduh, kenapa mesti aku yang harus duluan? Ya kali aku duluan. Tapi coba deh, aku mau lihat ya. Total antriannya sekarang itu ada 16, 17, 18 orang teman-teman. Banyak kali. Waduh, bahaya dong. Iya, itu si Cio udah di antrian nomor 9 aja guys. Oh my god, perasaanmu gimana Cio? Seru banget dong. Mau dimakan seru gimana itu? Gak bener itu, Bu.
Wah, kayaknya dia lagi nggak waras nih, Cak. Kayaknya sih gitu deh. Coba ya, aku di sini tuh penasaran, teman-teman. Di sini ada pilihannya panic. Coba kita lihat, panic ini apa sih? Coba kita beli, teman-teman. Kalau kita pilih panic, wah, yeah. Tidak, aku dapat dua. Oh no. Ngerasain gak mau? Enggak, aku mundur. Aku mundur di nomor 7 nih. Kamu di mana, Bu? Aku nomor 20 kelempar. Astaga, kenapa aku di nomor 6 jadinya? Aku mau mundur juga, tidak. Selamat menikmati. Mundur gratis kok. Wah, parah kali. Aku di nomor 12 lagi, teman-teman. Wah, tapi tadi beneran loh, Sinsoniknya itu gede kali mukanya, Bu. Masa, emang kamu udah lihat? Udah, tadi itu aku maju paling depan, ya ampun. Waduh, aku jadi takut. Si Cio kemana? Oh, dia, ya ampun, itu si Cio masih di nomor 15, Bu. Waduh, Cio, kenapa kamu mundur ke belakang? Aku nggak tahu, Bang. Tiba-tiba aja. Oh, itu si Caca tadi yang mencet panik. Kita langsung auto mundur, loh. Iya, tapi selain panik, di sini juga ada troll ya, teman-teman ya. Ini troll tuh kira-kira apa sih, coba? Oh, troll itu kita bisa ganti posisi, bisa mencuri uang, bisa ngirim ke belakang atau ngirim ke depan. Coba aku isengin siapa ya. Kita lihat yang paling depan, Bu. Wah, ini nih. Kita mundurin ya. Sandbag. Bayarnya 200 robek. Gak jadi, Bu. Mahal kali. Iya loh, teman-teman. Orang tadi aja panik aja cuma 75. Idi. Kirain harganya 75 juga kalau nge-troll. Makanya. Tuh, kamu lihat tuh, Bu. Kepalanya Sinsonic udah kelihatan. Itu nah, sangat-sangat besar. Gede banget loh, teman-teman. Dan giginya itu loh banyak sekali. Ih, terus dia nggak pernah sikat gigi juga. Kita kalau dimakan pasti sudah auto hancur ya badan kita ya. Aduh, kira-kira dalamnya perut Sinsonic itu kayak gimana, Bu? Wah, aku jadi tidak sabar untuk masuk ke dalam. Ya udah, gimana kalau kamu cut in line aja? Pasti uangmu udah banyak kan? Wah, belum, baru 4B. Itu banyak ya. Nah, itu tuh teman-teman tuh, di depan sana itu tuh udah ada si bacon cewek yang mau dimakan ya. Cobalah kita cut line dulu coba. Nah, ini kita potong. Sini, Bu, maju, Bu. Ya elah, disusul lagi, guys. Potong lagi dong. Kurang uangnya, coba kita potong. Nomor 3 nih, Bos. Waduh. Gak mau kalah itu yang bawa palu. Ya udah, kita lihat aja coba. Ini waktunya itu berapa lama lagi, guys, buat mereka ini dimakan sama si Sinsonic ini. Wah, kok lama ya? Itu ganti-gantian terus yang di depan. Iya loh, semuanya pada pengen masuk ke perutnya Sinsonic. Wah, kalau ada Robux tak troll nih. Oh, tapi troll nih mahal kali loh. Gak ikhlas aku yuk. Ini bentar deh, trollnya itu sama atau beda-beda ya? Coba kita send to front. Sama dong, semua troll itu harganya 200 robux, teman-teman. Alah. Wah, aku semakin deg-degan. Sama loh. Nah, terus kalau pilihan it all ini apa ya? Masya Allah, ya kali 869 robux, Bu, buat masukin semua orang ke dalam perut Sinsonic. Iya, itu kan kita langsung semuanya dimakan. Makanya. Ya udah, teman-teman, kita tunggu aja nih. Ini tapi kayaknya aku udah bisa nyusul sih. Ini coba aku maju . Satu menit lagi. Sorry. Waduh, kamu mundur lagi. Iya, itu yang depan gak mau ngalah, Bo. Kita motongnya itu harus tepat nih. Ini masih 58 detik ya. Nah, ini pas 1 detik nih. Ya, belum. Push. Aku di depan. Kita tuh bisa dorong tahu, Bo. Tapi kamu kedua itu. Iya, ini nanti bentar lagi aku dorong ini depan aku biar masuk ke perutnya Sinsonic. Ya ampun, gede banget. Bayar berapa ngedorong? Dorong gratis nih, push tuh. Masa gratis, Cak? Dorong kamu ya, Cak?
Wah, masih 40 detik kan. Iya, gak apa-apa. Kalian lihat teman-teman, itu giginya hitam-hitam. Ya ampun, ada berapa banyak ini giginya. Wah, itu giginya hitam karena kena asap dari lilin ya. Mana? Oh iya benar. Benar juga sih, Bu. Ah, tidak. 25 detik lagi aku bakal masuk, Bu. Ayo masuk dan ceritakan kepada dunia. Ini. Ya, gak bisa didorong lagi. Padahal aku pengen dorong si Bo, teman-teman. Ayo, Bo. Kamu duluan yang masuk ke dalam Sinsonic, Bo. Makan aja Sinsonic. Dia dagingnya banyak. Banyak si Caca dagingnya ya sebenarnya. Mana ada tuh. Lihat aja tuh ya. Pahanya aja tuh isinya daging semua itu, Sinsonic. Wah, aku tidak sabar, Cak. Akan kuceritakan kepadamu. Iya, dalamnya apa? Tahu-taunya nanti kita habis dimakan suruh ngantri lagi, eleng. Enggak kali ya? Enggak, ini kan beda monsternya. Oke, kita tunggu teman-teman. 15 detik lagi. Aku sudah tidak sabar. Nah, ini nih. 7, 6, 5, 4, 3. Push! Wah, kamu harus segera masuk. Ini kayak kandang. Seriusan? Wah. Iya. Oke, oke. 5 detik lagi. Kita masuk, guys. Wah. Oh my God. Berkabut, tuh. Sepertinya ini adalah dunia Sinsonic, Cak. Wah, sepertinya sih gitu, Bo. Coba kita lihat ke sini. Oh, ini laut, teman-teman. Tapi nggak bisa nyebur kita. Waduh, nggak bisa mandi. Iya. Bisa nih. Oh, di sebelah sini. Oh, cuma sampai sini doang, Bu. Alah, dibatesin. Coba kita lihat di belakang sana ya. Wah, ini mirip kayak dunia lain sih, teman-teman. Ya elah. Gak bisa juga. Gak bisa juga. Aduh, ternyata ini terbatas ya, teman-teman. Ya. Terbatas. Ya, gak bisa juga. Cuma kotak gini doang di dalam dunianya Sinsonic. Alah, tak ada tempat yang bagus lah. Alah, itu si Cio apa kabar? Cio, kamu berapa detik lagi? Masih 5 detik lagi, Kak Caca. Oh ya sudah, kita tunggu Cio dulu. Biar si Cio lihat dalamnya kayak apa. Nah, tuh dia. Ya, tuh Cio, menurutmu gimana dunia Sinsonic, Cio? Serem banget. Apanya yang serem, orang cuma pantai sama pasir juga. Ini gelap kali ini, Kak Caca. Oh iya sih, ini namanya kabut. Aduh. Wah, tak ada perahu. Gak bisa keluar kita dari tempat ini. Tidak. Kita pulang aja kali ya ke Brookhaven. Ayo kita pulang, Cak. Let's go, teman-teman. Oke, teman-teman. Kalau gitu sampai sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.